Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita lengkap dari series One Piece by Netflix, dari episode 1 sampai episode 8 and tamat season pertama ini ya teman-teman. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum join grup Telegram Spoiler Jocastoy, segera join ya grup Telegramnya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Wah, jadi memang series ini bagus banget ya, series One Piece by Netflix ini mendapatkan rating yang tinggi banget di Rotten Tomatoes dari para kritikus film, dan juga audience score-nya ya mencapai 90% fresh banget, menunjukkan bahwa memang adaptasi anime live action One Piece ini sukses di pasaran dan tidak flop ya guys. Semua orang sangat terhibur, sangat puas banget dengan hasil akhir dari anime One Piece by Netflix ini yang awalnya sempat diremehkan dan dibully, tapi ternyata turnout akhirnya sukses. Kalian juga boleh banget ya nonton video-video breakdown dan review aku lainnya. Linknya sudah aku pin di kolom komentar ya untuk link videonya. Dan di sini aku juga mempromosi ya kaos-kaos keren dari Co-Star Store. Di sini ada kaos dari desain One Piece, dari desain Marvel. Harganya terjangkau dan juga berkualitas. Gak usah tunggu lama-lama lagi ya, langsung check out dan order aja di @Co-Star Store, di TikTok Shop, ada di mana-mana aja. Dijamin tidak akan mengecewakan, kaosnya berkualitas, printing dan sablonnya juga sangat keren. Oke, gak usah berbacot, ini dia alur cerita lengkap One Piece season pertama by Netflix, episode 1 sampai episode 8 tamat. Here we go. Episode 1 berjudul Romance Down. Opening dibuka dengan eksekusi Raja Bajak Laut di Look Town 22 tahun lalu, yaitu Gold Roger. Sebelum mati, Gold Roger berkata ia memiliki harta karun bernama One Piece dan menyuruh semua orang yang menyaksikannya, orang-orang bajak laut, untuk mencari kekayaan tersebut. Orang pun berbondong-bondong untuk mencarinya ya. Di perairan laut East Blue terlihat seorang remaja lelaki berbaju merah bertopi jerami, yaitu Luffy. Terombang-ambing di lautan, Luffy memasuki gentong dan berakhir di dalam sebuah kapal perompak wanita bernama Alvida yang sedang bertarung dengan bajak laut lain dan menjarah kapal musuhnya tersebut. Kapten Alvida mencari Zoro, sang pembantai bajak laut. Alvida ini sangat jahat dan bengis. Kobi, seorang tukang bersih-bersih kapal, malam itu bertemu Luffy yang bersembunyi di gentong dan menjalin pertemanan dengannya. Luffy mengajak Kobi untuk kabur dari Alvida, namun mereka berdua malah ketahuan hendak kabur oleh Alvida dan kru kapal lainnya. Terjadi pertarungan antara Alvida dan Luffy yang sangat seru. Luffy menggunakan kekuatan elastisitasnya dan membunuh Alvida, membebaskan Kobi dan pergi menuju daratan di utara bersama dengan mimpinya menjadi Raja Bajak Laut. Scene berpindah ke Zoro, si rambut hijau, sedang membunuh salah satu target bajak lautnya. Zoro berhasil membunuh buruannya itu dengan kemampuan pedangnya. Terlihat masa kecil Luffy yang memakan fruit devil Gomu Gomu, memberikannya kekuatan elastisitas pada seluruh bagian badannya, dan juga masa lalunya bersama Shang atau orang yang menginspirasinya menjadi bajak laut. Di atas kapal, Kobi dan Luffy membuat rencana baru untuk mengambil peta menuju Grand Line. Nami, si cewek rambut merah, juga terlihat hendak mengincar peta menuju Grand Line. Ia mencuri perahu bajak laut lainnya dengan berpura-pura sakit. Akhirnya Luffy dan Kobi sampai di daratan Shellstown, cabang marinir 153. Namun karena lapar, segera Luffy dan Kobi makan terlebih dahulu di sebuah kedai. Tanpa disadari, Zoro juga ada di kedai itu untuk minum, bersama dengan Nami juga yang sedang minum di kedai yang sama. Namun terjadi keributan setelah seorang anak menumpahkan makanan ke pengunjung berambut pirang yang sombong, membuat Zoro sangat kesal, dan terjadi perkelahian di kedai antara Zoro dan tentara marinir. Dalam kekacauan itu, Nami melumpuhkan salah satu marinir dan mencuri seragamnya. Zoro pun baru tahu bahwa laki-laki sombong itu adalah anak dari Kapten Morgan, komandan marinir yang mengutusnya. Zoro pun bertemu Kapten Morgan dan memberikan buruan bajak lautnya. Namun Zoro terkena hukuman dijemur selama 7 hari karena menyerang anaknya dan anggota marinir pemerintah. Zoro pun ditangkap dan dipasung gitu. Nami melancarkan aksinya menyelinap menjadi marinir ke perpustakaan mencari map Grand Line. Namun ia ketahuan ya, dan malah menyerang para marinir di sana. Luffy yang tertarik dengan kemampuan Zoro menemuinya dan menyelamatkan Zoro dan mengajaknya bergabung menjadi timnya. Zoro pun mengikuti saja ya, daripada mati. Luffy bertemu Nami di perpustakaan karena mereka sama-sama ingin mencuri map Grand Line yang ternyata berada di kantor Kapten Morgan. Segera mereka pergi ke kantor Kapten Morgan dan bertemu dengan Kapten Morgan yang tidak curiga sama sekali dengan mereka. Nami berhasil mencuri kunci kantor Kapten Morgan. Mereka mencari peta Grand Line tersebut yang ternyata ditanam di bawah lantai meja Kapten Morgan dengan brankas hitam dengan kata sandi yang rumit. Menggunakan kekuatan Luffy, mereka mengambil paksa brankas tersebut dan terjun ke bawah melewati jendela. Hal ini memicu keributan dan memicu alarm peringatan untuk marinir menyerang mereka. Mereka pun langsung ketahuan dan dikejar seluruh
seluruh tentara marinir dan Kapten Morgan, Zoro langsung muncul membantu Nami dan Luffy. Terjadi pertarungan yang seru di lapangan luar dengan Kapten Morgan versus Luffy, Zoro, dan Nami. Kemampuan hebat pedang Zoro dan kemampuan Nami berkolaborasi dengan kekuatan Luffy, mereka pun berhasil sukses dan menang ya, mengalahkan Kapten Morgan dan para marinir. Segera, mereka bertiga kabur ke kapal Nami membawa berangkas tersebut. Kobe tetap tinggal di pangkalan marinir karena cita-citanya ingin menjadi marinir dan mengabdi ke pemerintah. Episode 1 pun selesai. Lanjut episode kedua berjudul The Man with Straw Hat. Dalam pelarian mereka bertiga, Luffy, Nami, dan Zoro bekerja sama untuk membuka brankas dan mendapatkan peta menuju Grand Line. Nami yang pintar berhasil membuka brankas dan mendapatkan peta menuju Grand Line bersama Luffy dan Zoro, namun mereka dikejutkan oleh serangan asap merah pembius dari bajak laut badut bernama Buggy the Clown, menculik mereka bertiga yang hendak mengambil peta itu juga. Namun Luffy dengan cepat menyembunyikan peta tersebut ya, sebelum dia pingsan di perutnya. Mereka disekap di dalam sebuah box kayu di tengah-tengah pertunjukan sirkus dan si pemimpin bajak laut yang psikopat, Buggy the Clown. Buggy memperkenalkan dirinya sebagai calon raja bajak laut untuk menemukan harta karun One Piece dan menginginkan peta tersebut sekarang juga. Buggy ini sangat jahat ya, menghancurkan kota dan memperbudak penduduknya mengikuti pertunjukan badutnya di sirkus. Namun Luffy menolak untuk memberikan peta tersebut, berakibat Nami dan Zoro yang ditangkap dan dibawa pergi untuk disiksa. Buggy menyiksa Luffy, namun karena kekuatan elastisitasnya, Luffy masih bertahan sepanjang apapun tangannya ditarik. Namun Buggy berhasil menyulut emosi Luffy setelah ia membahas tentang Shanks, si rambut merah yang memang merupakan orang yang dimotivasi oleh si Luffy ini pada saat kecil, membuka luka lama masa kecilnya. Luffy bebas dan menyerang Buggy, namun Buggy memiliki kekuatan bisa memisahkan bagian-bagian badannya karena ia pemakan buah devil juga ya, dan kembali membius si Luffy. Di belakang panggung, Nami dikurung dan Zoro diikat di roda berputar disiksa oleh salah satu anak buahnya Buggy ya. Kembali ke tempatnya si Kobe, Kobe diinterogasi karena menjadi marinir baru saat kejadian pencurian map oleh Luffy dan Nami. Namun ia berhasil mengelabui bahwa ia tidak ada hubungannya dengan Luffy dan meraih kepercayaan kepada wakil laksamana marinir yaitu Garp. Buggy kembali menyiksa Luffy di dalam tangki penuh air laut, melemahkan kekuatan Luffy karena emang kelemahan pemakan buah iblis adalah air lautan. Namun Luffy masih tidak memberikan peta tersebut. Luffy hampir tenggelam di dalam tangki dan mati. Namun Zoro dan Nami berhasil kabur, hendak menyelamatkan Luffy dan memecahkan kaca tangki air tersebut membebaskan Luffy. Bersama Nami, Zoro dan Luffy, mereka berhasil bekerja sama dan mengalahkan Buggy dengan menangkap setiap bagian badannya yang terpotong-potong. Segera mereka membebaskan warga yang disandra dan melanjutkan perjalanan menggunakan map menuju Grand Line. Nami terlihat berkomunikasi dengan orang yang tak dikenal. Di akhir episode kedua ini, akhirnya Buggy the Clown berhasil mereka kalahkan. Lanjut episode ketiga berjudul Tell No Tales, menceritakan pertemuan Luffy, Zoro, Nami dengan Usopp. Perahu kecil mereka bocor dan mereka membutuhkan kapal yang lebih besar. Mereka pergi ke pulau terdekat, desa Seirup, untuk mencari kapal baru. Grup marinir wakil laksamana bersama Kobe sedang berlayar memburu Luffy and Friends, berlayar dengan cepat di belakang mereka. Luffy melihat kapal impiannya dan pertama kali melihat Usopp. Mereka berencana membeli kapal tersebut, namun mereka tidak memiliki cukup uang. Usopp kemudian menyarankan mereka untuk bertemu pemilik tempat perakitan kapal untuk bernegosiasi, yaitu Kaya, seorang wanita yang sangat kaya, namun ia sakit-sakitan dan sendirian karena ayah ibunya sudah wafat. Karena kemurahan hati Kaya, ia mengundang mereka semua makan malam. Walaupun Clahador, asistennya, menolak karena mendadak, namun itu hari ulang tahun Kaya dan ia ingin ada perjamuan makan. Luffy, Zoro, dan Nami disuruh berganti pakaian yang layak. Mereka pun diundang makan malam, namun Clahador sebagai asisten dan pelayan lainnya mencurigakan. Mereka berkata hendak meracuni makanan malam itu dan makan malam ini harus berjalan sesuai dengan rencana siasat mereka. Makan malam pun tiba, mereka bersunda gurau namun kesehatan Kaya kian memburuk. Seiring dengan Luffy yang menceritakan rencananya ingin membeli kapal Kaya dan cita-citanya menjadi raja bajak laut, Kaya terlihat bahagia malam itu. Namun karena batuknya semakin parah, Clahador menghentikan pesta. Kaya mengundang Luffy dan yang lainnya untuk menginap saja. Clahador tampak mencurigakan karena ia tidak setuju, namun akhirnya mereka tetap menginap. Karena harta kekayaan Kaya ini berlimpah, maka bisnis keluarga yang dijalankan milik si Kaya ini dijalankan oleh Mary, orang kepercayaan orang tuanya si Kaya. Namun Clahador membunuh Mary di basement karena Clahador memiliki rencana tersendiri. Clahador mengeluarkan cakar pisaunya dan membunuh Mary karena si Clahador ini adalah bajak laut yang menyamar. Kembali ke bajak laut Buggy, ia disekap oleh bajak laut berbentuk ikan laut bernama Arlong karena sudah mengganggunya. Namun Buggy malah memfitnah Luffy yang mencari gara-gara kepada Arlong. Segera Arlong tersulut emosi dan memburu Luffy serta teman-temannya. Di kediaman Kaya, Luffy dan Zoro tidak tidur, malah berkeliaran di kastil.
Nami pun berkeliaran mencuri perabotan dan tak sadar tersesat di kamar tidurnya Kaya. Terjadi perbincangan antara Nami dan Kaya membuat mereka semakin dekat layaknya sahabat. Di dapur, Usopp, Luffy, dan Zoro membicarakan tempatnya si Kaya yang mencurigakan serta pelayan-pelayan mencurigakan. Mereka pun mengobservasi basement dan menemukan mayat Mary yang dibunuh Klahador. Zoro pingsan diserang oleh Klahador dan pelayannya. Ia dibuang ke sumur. Usopp pun selamat dan kabur. Namun Luffy masih di dapur dan memakan sup biru beracun membuatnya pingsan. Lanjut episode keempat berjudul The Pirate Are Coming. Usopp menemui marinir yaitu Kobi yang sedang berada di pulau itu juga. Hendak melaporkan ulah Klahador yang membunuh Mary. Namun Klahador pandai berbohong dan gagal menangkapnya. Nami mendengar kegaduhan dan mengetahui rencana jahat Klahador dan pelayan-pelayannya itu yang memang seorang bajak laut. Usopp menemui Kaya untuk memperingatkannya tentang bajak laut pembunuh Klahador yang berada di rumah dan membunuh Mary. Namun Kaya tidak percaya karena malam semakin larut, Klahador memperingati untuk memburu mereka semua dan membunuh Kaya. Mengaktifkan kunci segel rumah, brigade keamanan, dan mengurung mereka di dalam rumah. Nami datang ke tempat Usopp dan Kaya, memberitahukan bahwa selama ini Klahador meracuni dirinya agar sakit-sakitan. Awalnya si Kaya ini tidak percaya ya, namun akhirnya Kaya menuruti Nami dan Usopp. Segera mereka pergi menyelamatkan diri mereka melewati jalan rahasia di balik dinding. Namun Klahador mendengar dan menyerang dinding dengan tangan pisaunya dan melukai Kaya. Zoro berhasil keluar dari sumur dan menyusul membantu mereka yang masih diserang Klahador di kamar orang tuanya Kaya. Di sana ada tuas pembuka brigade keamanan rumah yang diaktifkan Klahador sehingga mereka bisa kabur ya. Zoro juga membantu menyelamatkan Luffy yang sudah sadarkan diri karena ia ditangkap oleh marinir dan Kobi. Kobi merasa bersalah karena ia harus menjalankan tugasnya menangkap temannya sendiri. Zoro menghadapi dan bertarung dengan bawahan Klahador, sedangkan Luffy pergi menghadapi Klahador dan menyelamatkan Nami, Kaya, serta Usopp. Terjadi pertarungan yang sengit antara mereka, namun Luffy berhasil mengalahkan Klahador. Zoro pun berhasil mengalahkan dua kru bajak laut lainnya ya, miliknya Klahador ini. Akhirnya, Kaya pun memberikan kapal kepada Luffy dan teman-temannya sebagai rasa terima kasih karena sudah menyelamatkan hidupnya. Luffy menamai kapal tersebut dengan Going Merry dan mengajak Usopp dalam petualangan mereka menjadi bajak laut. Awalnya Usopp ragu ya, namun Kaya meyakinkan Usopp untuk ikut dalam petualangannya si Luffy. Dan akhirnya Usopp bergabung dalam kru bajak laut Luffy menuju Grand Line. Segera mereka berempat, Nami, Zoro, Usopp, dan Luffy belayar menuju Grand Line. Namun dalam perjalanan kapal mereka diserang oleh kapal marinir yang dipimpin oleh wakil laksamana Garp serta Kobi yang ternyata adalah kakeknya si Luffy ya, si Garp ini. Lanjut episode ke-5 berjudul Eat at Baratie. Terjadi penembakan meriam antara kapal kakek Luffy dan Luffy. Karena kemampuan elastisitas Luffy, mereka berhasil kabur dan balik menyerang kapal marinir dengan tembakan meriam mereka. Segera ya, kakeknya Luffy itu menghentikan serangan dan membiarkan Luffy pergi. Luffy dan teman-teman kabur menjauh memasuki kabut lautan dengan Nami sebagai navigator mereka. Namun selama perjalanan, Luffy hanya diam saja mengingat kakeknya memburu dan menyerangnya. Akhirnya Luffy sampai restoran Baratie, mengeluarkan aroma masakan yang lezat sekali, membuat mereka berhenti sebentar untuk makan. Luffy, Nami, Usopp, dan Zoro masuk ke restoran Baratie dan memesan makanan mereka. Walaupun mereka tak memiliki uang, mereka tetap memesan semua menu makanan banyak sekali. Di dapur restoran Baratie diperkenalkan karakter baru sang koki handal Sanji, yang berdebat dengan pemilik restoran terkait kreasi makanannya yang jelek yaitu Zeff. Wakil laksamana kakeknya Luffy menghubungi bajak laut ahli pedang hebat Mihawk untuk memburu Luffy, dan Mihawk menyetujuinya. Sesudah makan kenyang, Luffy dan teman-teman ditagihkan dengan bayaran bill yang besar. Karena tak ada uang, Luffy harus mencuci piring menggantikan makanan yang sudah ia makan itu. Di dapur, Luffy dan Sanji menjadi akrab membahas mengenai mimpi mereka masing-masing. Sanji melihat orang yang kelaparan segera membantunya, namun Zeff pemilik restoran memarahinya. Sanji membuatkan nasi goreng untuk orang tersebut, membuat Luffy terkesan dan mencoba merekrut Sanji untuk ikut dengannya mengarungi lautan menuju Grand Line dan menemukan harta One Piece. Karena si Sanji ini selain jago memasak, ia juga jago bela diri. Di dalam restoran, Mihawk datang menanyai di mana Luffy. Namun Zoro malah menantangnya untuk duel sampai mati besoknya. Dan Mihawk menyetujui hal tersebut. Di ruang pertemuan kapal mereka, Nami, Usopp, Luffy, dan Zoro membahas mengenai duel besok melawan Mihawk, panglima perang bajak laut. Namun Zoro tidak mau mundur dan tetap menantang Mihawk, membuat Nami kecewa. Nami memutuskan untuk meninggalkan Luffy dan teman-temannya, membawa peta Grand Line bersamanya. Namun tidak jadi ya, ia memutuskan untuk
tinggal dulu melihat keadaan si Zoro. Esok harinya dimulai duel antara Zoro dan Mihawk. Seperti prediksi Nami, Zoro kalah dengan kekuatan dan kemampuan Mihawk jauh di atas Zoro, apalagi dengan bantuan pedangnya yang hebat itu. Pedang andalannya Mihawk mengalahkan dan melumpuhkan Zoro dalam sekali serangan, membuat Zoro tidak sadarkan diri karena luka besar di dadanya. Namun melihat semangat Luffy menjadi Raja Bajak Laut dan termotivasi akan hal itu, Mihawk tidak jadi menyerang si Luffy ya, dan ia pergi saja. Lanjut episode ke-6 berjudul The Chef and the Core Boy. Luffy meminta bantuan Zeff dan Sanji untuk menyelamatkan Zoro yang terluka parah. Zeff datang membantu untuk memulihkan luka Zoro dengan kulit ikan dan beberapa alkohol, dan akhirnya Zoro bisa sedikit tertolong. Mihawk kembali menemui wakil Laksamana Garp terkait penangkapan Luffy yang ia tunda dan tidak dilakukan Mihawk. Ternyata ia tahu bahwa Luffy adalah cucu Garp dan mengulur waktu untuk menangkap Luffy. Di dapur, Sanji dan Luffy bercakap-cakap dan bernostalgia bagaimana Sanji bisa bertemu dengan Zeff pada masih kecil dulu dan menjadi koki di restorannya. Nami masih menemani Zoro ya untuk pemulihan dan bercerita tentang apa yang terjadi. Di restoran Baratie, Arlong dan kawannya masuk dengan paksa untuk mengalahkan Luffy dan membuat keributan lagi. Si Arlong ini datang dengan tiba-tiba ya. Segera Arlong dan Luffy berduel setelah Sanji dan Zeff diserang anak buah Arlong. Namun kekuatan Arlong terlalu hebat, Luffy kewalahan menghadapinya. Namun Luffy tak pernah menyerah ya. Ia juga melakukan banyak serangan kepada Arlong. Namun Arlong masih tetap lebih unggul. Nami pun muncul menghentikan Arlong. Terungkap di sini bahwa ternyata Nami berada di bawah kendali Arlong dan merupakan teman dan komplotannya si Fishman Arlong ini ya, Nami. Arlong akhirnya menenggelamkan Luffy di air laut. Nami pergi bersama komplotan Arlong yang sudah memiliki peta Grand Line. Hampir mati tenggelam, Luffy pun diselamatkan oleh Sanji. Zoro pun kembali siuman dan mereka segera menyusun rencana untuk menyusul menyelamatkan Nami dan menyerang Arlong untuk mengambil peta Grand Line kembali dan menyelamatkan Nami. Sanji akhirnya ikut menjadi kru awak kapal Luffy untuk mengejar mimpinya sendiri dan berpamitan dengan Zeff yang ia sudah anggap menjadi ayah sendiri ya. Segera mereka berlayar menuju markas Arlong dan Nami. Lanjut episode 7 berjudul The Girl with the Starfish Tattoo. Akhirnya Luffy, Sanji, Usopp, dan Zoro sampai di Pulau Konomi, tempat asal Nami dan tempat persembunyian Arlong the Fishman lainnya. Terlihat di sini bahwa Nami sudah lama bekerja dengan Arlong sebagai pembuat peta, menggambar peta dari pulau satu ke pulau lainnya, karena itu memang bakatnya si Nami dari kecil. Arlong juga mengintimidasi penduduk desa Pulau Konomi dengan menarik upeti dan menyuap para marinir di sana. Arlong memiliki markasnya sendiri yang besar bernama Arlong Park di Konomi Island. Wakil Laksamana Garp datang kembali ke Baratie untuk mencari informasi kemana Luffy pergi sembari memakan steak. Akhirnya ia mendapatkan informasinya ya. Sesampai di Pulau Konomi, Luffy, Zoro, Sanji, Usopp melihat desa yang hancur dan terbengkalai akibat ulah Arlong dan bertemu Nami yang sedang menarik upeti uang dari para penduduk desa. Salah satu penduduk desa di sana adalah saudara tiri Nami yang berambut biru. Terungkap masa lalu yang kelam bagi Nami ketika kecil di desanya diserang Arlong dan ibunya dibunuh oleh Arlong di depan matanya. Luffy masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nami bahwa selama ini dia bersandiwara dan berpura-pura berteman karena Luffy merasakan ketulusan hati Nami. Luffy bergegas mencari informasi tentang Nami kepada saudari tirinya dan mendatangi rumahnya. Akhirnya mereka bisa tahu dan mengenal lebih dekat tentang masa lalu si Nami ini ya, serta kebenaran tentang masa kecil Nami dan pembunuhan ibu Nami oleh Arlong. Para marinir pemerintah juga bungkam karena sudah disuap uang oleh si Arlong ini sehingga mereka bisa bebas berbuat seenaknya. Malamnya Nami menggali kuburan ibunya dan menimbun harta serta uangnya. Ia ketahuan saudari tirinya. Mereka sempat berdebat dan bertengkar hingga terkuak ya motif sesungguhnya Nami bergabung dengan Arlong adalah agar ia bisa mengumpulkan uang 100 juta berry untuk membuat Arlong menjauhi desanya dan tidak berbuat kekacauan menyerang desanya. Jadi ia menawarkan bakatnya dalam membuat peta dan mengorbankan dirinya sendiri ya untuk keamanan di desanya. Namun semua sudah terlambat. Arlong sudah marah dan terbakar api amarah dan membakar desa tempat Nami tinggal. Lanjut episode ke-8, tamat ya guys ya. Nah, ini episode terakhir berjudul Wars in the East. Melihat desa Nami yang hancur dibakar Arlong, segera Luffy, Sanji, Zoro, Usopp, dan Nami bersama menyerang markas Arlong. Luffy menghadapi Arlong, sedangkan Sanji dan Zoro dengan bakat kekuatan bertarung mereka bersama berduet mengalahkan semua anak buah dari Arlong di markasnya. Nami juga ikut membantu, sedangkan Usopp yang paling lemah menggunakan ketapelnya untuk menyerang pasukan Arlong. Terjadi pertarungan hebat antara Luffy dan Arlong, meruntuhkan kastil di markas Arlong.
Arlong dan membuat Arlong kalah telak saat itu juga ya. Ditendang dengan tendangan super kekuatannya si Luffy ini ya. Dengan khasnya seperti itu, gomu-gomunya. Akhirnya Pulau Konomi dan desa-desa di sekitar pulau terbebas dari diktatornya dan psikopatnya si Arlong ini ya. Dan Arlong Shark Park berhasil diruntuhkan dan dihancurkan markasnya Arlong ini. Gak jelas Arlong ini kemana ya, matikah atau masih hidupkah? Bagi The Clown sebagai dalang mendapatkan kembali badannya dan malah kabur dari pertarungan. Malamnya mereka bersuka cita bersama penduduk desa dan makan bersama-sama ya, karena sudah berhasil mengalahkan si Arlong. Tanpa disadari, dari pihak marinir pemerintah wakil Laksamana Garp mengepung mereka dan hendak menangkap Luffy dan teman-teman lainnya. Akhirnya Luffy kembali melihat Garp pakainya yang terlihat kecewa dengan Luffy yang mengambil jalan menjadi bajak laut bukan menjadi tentara marinir. Terjadi pertarungan antara Garp, Luffy. Mereka bertarung habis-habisan dengan sangat hebat. Namun Luffy masih kalah telak dengan kekuatan dan kemampuan serta pengalaman kakeknya Garp. Di akhir pertarungan, Garp tersadar akan mimpi Luffy yang begitu besar menjadi King of the Pirate dan menemukan One Piece. Ia akhirnya mengalah dan pergi membebaskan Luffy dan teman-temannya, menarik kembali pasukan marinir yang meninggalkan Pulau Konomi. Esok paginya, beredar luas selebaran buronan dengan wajah Luffy terpampang nyata membuat Luffy sangat bangga dan terkenal ya. Semua orang akhirnya mengenal Monkey D. Luffy sebagai bajak laut dengan imbalan uang yang besar, hidup atau mati, dead or alive. Buggy dan Alvida melihat selebaran itu dan menyiapkan rencana menyerang Luffy. Ternyata si Kapten Alvida yang di awal episode masih hidup ya guys. Mihawk menemui Shang yang masih hidup dan memberikan selebaran tersebut tentang Luffy yang menjadi buronan pemerintah, membuat Shang bangga kepada Luffy. Mihawk pun tinggal untuk minum sebentar bersama Shang. Dan episode ke-8 diakhiri dengan seorang misterius berambut putih yang membakar selebaran gambar Luffy tersebut. Dan akhirnya selesai juga ya teman-teman ya, season pertama One Piece by Netflix ini, yang nantinya akan lanjut ke season keduanya. Karena season pertama ini sukses, pastinya akan dibuat season keduanya beberapa tahun lagi, maybe aja ya guys. Jadi itu dia tadi ya alur cerita lengkap dari aku untuk series Netflix One Piece live action adaptasinya, episode 1 sampai episode 8 end. Oke guys, gimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian sangat puas dengan series Netflix One Piece ini atau gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau aku udah puas banget ya, ini tuh udah best adaptation banget dari Hollywood terkait anime Jepang ya, yang biasanya flop dan aneh, tapi series One Piece ini dibuat mereka dengan sangat bagus, storyline-nya seru banget, apalagi di akhir ya, ketika semua orang yang ditemui Luffy di episode-episode sebelumnya itu melihat selebaran mukanya Luffy yang menjadi buronan marinir ya, sebagai bajak laut terkenal. Akhirnya cita-cita si Luffy ini tercapai juga, dan di akhir aku suka banget ya dengan persahabatan friendship antara Luffy, Zoro, Usopp, Nami, dan Sanji berlayar bersama ya, dengan pohon jeruk yang ditaruh di atas kapal mereka untuk mengingat masa kecil dan tempat asalnya si Nami ini. Pokoknya keren banget sih guys ya. Semoga season keduanya cepat digarap dan bisa langsung kita nikmati beberapa tahun lagi. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video dari aku untuk alur cerita lengkap One Piece by Netflix episode 1-8 tamat. Semoga bisa menghibur dan menambah informasi kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. See you next time.